Hai sahabat kita semua, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat ya. Ingat, jangan selalu untuk melupakan kesehatan. Terus jaga selalu sehat. Okay? Nah, tadi sahabat baru menyaksikan itu adalah beberapa dari koleksi kami yang ada di rumah kami ini. Sebagian itu letaknya di dalam ruangan, sebagian lagi itu di pokoknya. Nah, karena hari ini waktu pinjaman, maka kita akan keliling dulu di sana sebelum kita pindahkan ke tempat masing-masing. Nah, sambil kita menunggu keliling itu, kita juga akan review salah satu sesi pera seleksi yang ada di tempat kita ini. Oke sahabat, penasaran apa ini ID-nya atau jenis sesi pera ini? Jangan lupa kemana ya, saksikan terus tayangan ini. Oke sahabat, ini adalah Sansevieria Fernwood. Ada juga yang menyebutnya Sansevieria Fernwood Fang atau Sansevieria Fernwood Mikado. Barangkali kenapa disebut oleh Sansevieria Fernwood Fang? Mungkin ini kalau kita lihat, kalau ketika dia apa daunnya tumbuh banyak, itu kan seperti rambut-rambut anak-anak Fang itu ya. Lihat seperti ini sahabat. Nah, yang menjadi ciri khas dari Sansevieria jenis ini yaitu bentuk daunnya. Ini daunnya tidak terlalu besar, hanya kecil seperti ini, tapi panjang sahabat. Mau coba dia. Nah, dia memanjang dari pangkal daun hingga ke ujung. Dan juga dia tumbuhnya rampak ini, lebat ya seperti ini ya. Nah, di bagian daunnya itu kita bisa melihat ada saluran ini seperti ini, coba lihat biasa banyak ini. Saluran itu mulai dari pangkal daun hingga sampai ke ujung daunnya seperti ini, dan ujung daunnya sahabat juga nggak runcing juga ya seperti ini ya. Nah, cross bendingnya sama seperti cross bending Sansevieria lainnya, yaitu antara hijau tua dengan hijau muda seperti ini sama. Bisa jadi juga ya. Nah, ini yang punya kami yang juga jenis Sansevieria Fernwood ini. Tapi sayang ini beberapa hari yang lalu kita buang sebagian daunnya, di mana daun itu gak kurang sehat tumbuhnya, kita potong. Nah, potongan-potongan daun tersebut sebelum saya buang, saya coba aja tanam dulu seperti ini. Ini dia sahabat. Nah, ini. Ini beberapa bagian daun yang saya potong dari Sansevieria Fernwood kita ini. Kemudian karena kita ada pot kosong dan ada juga media tanam, kenapa juga kita coba stek dulu daunnya. Mudah-mudahan dari sekian banyak yang kita tanam ini, dan nanti yang memiliki tunas, dan kita harapkan tunasnya nanti bisa tumbuh sehat sahabat, dan bisa kita pindahkan. Oke sahabat, mudah-mudahan review singkat kita tentang Sansevieria Fernwood ini bisa menambah wawasan sahabat tentang berbagai jenis tanaman Sansevieria. Dan jangan lupa ya, bagi sahabat yang baru saja bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya. Oke sahabat, ingat jaga kesehatan. Dadah. Assalamualaikum.